dilakukan dengan Malaysia dari kanan, dari kiri ke kanan skrin anda dengan jersey kuning hitam. Sesuatu yang dimahukan adalah keputusan positif untuk Shah Syahiran. Hafiz Nur terus hantar ke depan, ada peluang, ada ruang untuk Song melakukan satu rempatan. Oh, ianya tidak mahu kita lihat. Masih lagi Mukhairi, satu hantaran lintang dikeluarkan Shakir Hamzah. Jaya dipotong situ oleh Quentin Cheng. Shah Syahiran gagal di situ. Safawi Rasid dengan hantaran kaki kanan ditendang. Oh, cantik! Jaren Lok! Anda mahukan jaringan? Dan ia yang muncul dari Jaren Lok. Ya, kredit perlu diberikan kepada Safawi Rasid kerana membaca. Dan selepas itu, satu hantaran menggunakan kaki kanan. Larian yang bijak ke hadapan dilakukan oleh Jaren Lok. Selepas itu, membuat satu tandukan yang sangat baik untuk menewaskan Hassan Sani untuk jaringan pertama pasukan Malaysia. Fox in the box, Jaren Lok in the box, dan beliau menyempurnakan tandukan ini. Dan ianya cukup unik kerana hadir menerusi hantaran kaki kanan Safawi Rasid yang menunjukkan isyarat beliau sudah kembali. Jaren Lok, pertembungan antara beliau dan Haris Harun. Sir Wilkin dengan satu percubaan. Oh, cantik! Wow! Ianya cukup memukau dari Stuart Wilkin. Rempatan deras dari Stuart Wilkin membezakan, memberikan jaringan kedua untuk Malaysia. Sempurna, sangat sempurna apa yang dilakukan oleh Stuart Wilkin dengan membaca pergerakan ini. Selepas itu, membuat satu ledakan yang sangat baik, kencang untuk menewaskan Hassan Sani untuk jaringan kedua pasukan Malaysia. Ianya cukup sempurna. Ianya cukup sempurna dari Stuart Wilkin. Oh, Syakir. Jaya lepas. Terus mencari Safawi Rasid. Masih lagi Safawi. Satu acahan. Hantar ke tengah. Satu turn yang menarik dari Stuart Wilkin. Oh! Oh, yes! Benar! Ianya benar-benar terjadi! Terus raikan kerana ianya sepatutnya diraikan. Ya, taktikal counter pressing yang sangat baik. Tetapi di sini, ketenangan yang ada pada Safawi Rasid serta 360 turn yang dilakukan oleh Stuart Wilkin selepas itu buat satu ledakan untuk menewaskan Hassan Sani sekali lagi untuk jaringan ketiga, kedua peribadi beliau untuk pasukan Malaysia. Izinkan saya berkata ini, Syarum. Oh la la, ini adalah sesuatu yang cukup berkualiti apa yang dipamerkan. Syahdan, hantaran ke depan untuk Amerika. Peluang untuk Singapura mendapatkan jaringan. Jaringan pertama untuk Singapura menerusi Faris Ramli. Tidak diinginkan oleh Malaysia. Satu pergerakan tersusun, larian yang baik lakukan Amerika mencari Faris Ramli sebagai satu tempi yang baik. Kedudukan Ventura terperangkap dengan kedudukan flat footed. Tidak menyedari larian dilakukan oleh Amerika. Dan satu crossing yang baik untuk jaringan pertama pasukan Singapura. Jaya lepas Hakimi. Masih lagi dalam kawalan Hakimi Rosli. 3-2 untuk Malaysia. Lita. Jaya lepas. Peluang untuk Aguero. Akhirnya sejuk Aguero dapat menjaringkan gol. Tetapi kredit perlu diberikan kepada Hakimi Rosli. Larian keberanian beliau di sebelah kanan mencari Litak. Selepas itu, vision yang ada pada Litak mencari sejuk Aguero yang kesorangan tiada orang. Selepas itu, membuat satu placing untuk menewaskan Hassan Sani untuk jaringan keempat pasukan Malaysia.